Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salamu ala ishrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sirina Muhammad Wa ala alihi sirina Muhammad Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alihi sirina Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Wa sallim tasliman kathiran kathira ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نمر إليك النشور اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نمر إليك النشور الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نمر إليك النشور يحيى قيوم رحمتك نستغيث يا حي يا رحمتك نستغيث يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Para kekasih الله yang dikasihi pagi hari ini dan di setiap pagi orang yang dicintai Allah adalah orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah yang diundang Allah untuk datang ke rumahnya ya termasuk hadis yang disorot dalam khutbah Jumat Jumaat yang lepas besok sudah Jumat lagi ya hadis dari Imam Ahmad an Abi Hurairah taqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم Sadaqah Rasulullah SAW fi maqal Abi Hurairah bercerita ketika bulan Ramadan sudah tiba Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesannya Qadja'akum Ramadan Kamu sudah didatangi bulan Ramadan Bulan Mubarak Puasanya itu wajib hukumnya Dalam bulan ini pintu-pintu jannah terbuka Pintu-pintu neraka tertutup para setan dibelenggu <tuh> maaf ya setan-setan dibelenggu terdapat dalam bulan-bulan ini satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan siapa yang tersekat dari malam ini sialanlah dia man hurima khairaha faqad hurim siapa yang tersekat dari kebaikan malam Qadar ataupun orang Melayu cakap malam Lailatul Qadar siapa yang tersekat tidak, diambilnya sudah padahal sudah dijanjikan dalam hadis dijanjikan dalam Quran tadi ayat ini baca imam suratul Qadar ya ah, subhanallah siapa yang tidak merebutnya faqad hurim tersekatlah dia dari rahmat Allah jadi diantara niat kita bersiam dan berkiam ini bertaskir ini niat kita untuk merebut fadilat malam kadar di sepuluh terakhir ya kita sudah masuki eh, sepuluh kedua sekarang persiapan kita sekarang itu menentukan kejayaan dalam sepuluh terakhir itulah diantaranya kemarin doa yang terdapat dalam kisah Umar bin Khattab ya surah ghafir ini patut dibaca dengan keluarga patut duduk dengan anak istri buka Quran tengok terjemahannya tengok terjemah sama-sama di, direnungkan cantik sekali untuk uh, renungan kita dalam bulan Ramadan kata ulama sepatutnya paling kurang dalam bulan Ramadan ini ada ayat yang kita coba memahaminya mentadaburinya mengamalkannya menerapnya dalam kehidupan kita ini itulah kemarin surah Ghafir ya kita baca lagi ayat 1 2 dan 3 halaman 467 surah ghafir a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hamim tanzilul kitabi minallahiil azizil alim غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم سامع بمجوم ayat ini dengan pengunjung ayat 285 surah al-baqarah wufrana wufrana karbana wa ilaikal masir ini pun ilaihil masir kemarin kita ada cerita waktu Umar bin Khattab kehilangan seorang jemaah pemimpin yang sangat besar perhatiannya terhadap rakyat bahkan Umar pernah mengatakan Umar bin Khattab pada dalam pernah mengatakan Waktu dia menjadi khalifah, kalau ada anak kambing, katanya yang terlantar di, di negeri Irak, ndak diurus, contohnya mati kelaparan, mati sesak, tak macam saya bimbang nanti Allah menanya saya, nanti dari kemudian itu kambing, itu kambing, jangka manusia lagi. Kalau ada anak kambing yang terlantar di Irak, itulah kira-kira maksudnya ya. Tidak diurus, oleh yang punyanya tidak diurus, oleh contohnya. Kalau di sana tuh wali ataupun pegawai daerah yang ditugaskan, terbiar begitu. Saya bimbang nanti akan ditanya Allah katanya. Kambing, apalagi manusia. Apalagi manusia. Manusia yang tak ke masjid itu akan ditanya nanti kenapa orang itu tak ke masjid? Silap siapa? Silap siapa? Di mana silapnya? Apakah silap mak bapak? Apakah silap institusi pendidikan? Itu akan ditanya nanti. Maka Umar bila pergi melawat ke Syam, ada kehilangan seorang anak muda. Anak muda itu ceritanya cerita anak muda. Syab, kata Umar Fulan bin Fulan tuh mana dia Subhanallah kata Jemaah dulu ada sekarang sudah hilang sudah hanyut nah, manusia ini ramai yang hilang Tidak nampak jalan ke rumah Allah itu perlu dicari dia hilang tuh dia hanyut manusia ramai yang hanyut lemas Timbul tenggelam dalam arus yang menghanyutkannya. Maka bila dikatakan kepada umat orang itu. Hari-hari mabuk sekarang katanya. Nah, umar ini positif thinkingnya tinggi. Husnuzannya tinggi. Nah, dan keyakinannya tinggi. Katanya ndak apalah. Dia, dia tulis surat, inilah suratnya ya ayat 1, 2 dan 3 surah ghafir tidak ada isinya itu saja kemudian dicakap yang paling penting dicakap sama jemaahnya ayo kita doakan dia ini yang penting mau di sekarang mendoakan orang lain yang bermasalah mendoakan diri patutnya suami karena mendoakan istrinya istri karena mendoakan suaminya suami tak mau pergi masjid istri karena berdoa ya Allah tolonglah bimbing suamiku ini Aku mau suamiku ini suami kejannah juga, ya Allah. Dunia akhirat maunya, ya Allah. Ah, subhanallah, suami kepada istri, istri kepada suami karena mendoakan, diistighfarkan. Ah, tajuk ini, tajuk istighfar juga, ya. tajuk ini, tajuk istighfar. Istighfar itu doa, doa keampunan. Maka yang kita katakan tadi ayat 285 surah Al-Baqarah itu cantik sekali. Ufrana karabbana wa ilaikal masir. Ufrana karabbana wa ilaikal masir. Ampulah dosa kami ya Allah. Kami akan kembali kepadamu. Saya ini silap terhadap istriku ya Allah. Saya ini banyak silap terhadap anak cucu ya Allah. Tak saya bimbing dengan baik. Selagi saya masih hidup, ampulah dosa saya, ampulah dosa mereka, ya Allah. Jangan saya menghadapmu membuat dosa, ya Allah. Jangan waktu saya sudah terbaring di liang lahat, nanti mereka mengirim dosa, ya Allah. Jangan waktu saya terbaring di liang lahat, nanti mereka mengantar dosa, ya Allah, hari-hari, karena saya silap. Maka dudukkan mereka, kumpulkan mereka. Wafranakarabbana wa ilaikal ampulah dosa kami semua ya Allah. Kami kelak akan kembali kepadamu satu demi satu, satu demi satu. Tunggu saatnya saja. Alangkah baiknya diberi bimbingan terhadap keluarga. Kemudian dibuat peruntukan masa dalam bulan Ramadan khususnya untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan. Nah, boleh ayat 286 juga ya. 285 boleh, 286 boleh, 22 boleh. Ayo buka suratul Baqarah. alaman terakhir hmm. alaman terakhir alaman 49 mau baca pengunjung ayat 285 wa ataupun dari sami'na wa, wa 285 ya Allah kami mendengar perintahmu kami mem mem mematuhimu kami mentaatimu ya Allah ampunlah dosa kami semuanya kami akan kembali kepada Susah nanti buat dosa ya Allah. Ayat 286 Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana Maafkanlah kami ya Allah Berilah kami keampunan Rahmatilah kami Ini three in one Ini tiga dalam satu Including keampunan juga Di atas tadi keampunan Ufrana karabbana wa ilikal itu minta keampunan Ma'afirah Berilah kami keampunan ya Allah Di sini Wa'afu anna kemaafan maafan. Wafir lana keampunan, warhamna kerahmatan. Tiga dalam satu, tiga dalam satu. Saling eh, dibaca oleh ahli keluarga ya, didudukkan mereka, ajar mereka, tuntun dan didik mereka anak-anak cucu kita ini. Ayo kita baca tiga kali ayat 285 kemudian sambung dengan 286 tiga kali. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ anta anta kafirin. Begitulah caranya ya. Dalam cerita Umar bin Khattab dengan jemaahnya, dia tidak sebut doa yang dibaca untuk jemaah yang bermasalah tadi. Kita boleh pilih. Ikut kesesuaiannya. Ini sangat sesuai sekali. Kenapa? Karena rata-rata orang kita ini hafal sudah. Dari amanah Rasulullah sampai ke Fansurna Al-Kumil Kafirin, nah, kalau dijadikan ayat dalam solat, lagi cantik. Bangun tidur, solat dua rakaat, mula-mula dua rakaat pembukaan tuh Simpel saja. Mungkin katalah kuliah Al-Kafirun dengan kuliah Al-Ahad itu amalan yang buat oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bila bangun tidur, baginda akan sembahyang secara ringkas, baca ayat pendek kuliah dengan kulal ahad kemudian bangkit lagi baca ayat pertama amanah rasulu rakaat pertama maksudnya ya rakaat pertama baca amanah rasulu rakaat kedua baca la nafsan kalau tak hafal letakkan mushaf di depan pun apa di atas meja di atas kursi di atas stand sekarang kemudian sudah ada ya kalau tak hafal tak lancar tak apa dekatkan di dinding kah baca amanah rasulu rakaat pertama sampai di Rabb Gufrana Karabana diulang-ulang. Gufrana Karabana wa ilaikal masir. Nah, ayo kita coba ya baca amanah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah ini contohnya kita sembahyang dua rakaat sembahyang sunat. Kita baca lepas Fatihah amanah Rasulullah. Amanah rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi

Baca dengan nyaring pun tidak apa. Didengar oleh diri, dengar oleh orang yang kalau ada orang di samping. Baca dengan penghayatan. Ampunlah dosa kami, Allah. Kami akan kembali kepadamu. Ini bulan keampunan, ya Allah. Bulan rahmat. Bulan doa dikabulkan, diijabah. Kami ingin mengharapkan nanti Lailatul Qadar, ya Allah. Start, start dari Sarah. sekarang. Buat apanya? Planningnya untuk target Lailatul Qadar. Rakaat pertama, rakaat kedua, لا, يا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم kafirin. Baru diulang lagi Wa'afu anna wa'afir lana warhamna anta maulana Wa'afu anna wa'afir lana warhamna anta maulana Wa'afu anna wa'afir lana warhamna anta maulana Fansurna Fansurna ala al-qawmil kafirin Diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali pun tak apa kalau boleh dengan penghayatan, kalau boleh dengan dengan tetesan air mata, dengan genangan air mata. Tak mampu baca dalam solat, di luar solat pun boleh duduk buka Quran, baca Quran, bacaan dua ayat ni, ayat-ayat dua tadi diulang. Ada kiblat, tak mampu buat dalam solat, buat di luar solat. Patutnya mampu berbuat dalam solat. Buat juga di luar solat. Duduk di masjid, tak boleh dia baca surah Al-Baqarah, tak boleh baca Yasin. Baca dua ayat ni. Tiba di ayat doa ini dia ulang-ulang. Ufrana karabana wa ilaikal masir. Nak angkat tangan pun tak apa. Ufrana karabana wa ilaikal masir. Niatkan untuk diri. Niatkan untuk ahli keluarga. Niatkan untuk keluarga yang sudah meninggal. Sanak saudara yang masih hidup. Niatkan untuk rakyat, masyarakat, rakyat kebaduli dan umat Islam semuanya. Ini dapat covernya ini. Ufrohna wa masir dosa kami umat Islam sedunia ya Allah umat Islam banyak yang tak betul maka Engkau uji umat Islam dan umat lain juga dengan COVID-19 ya Allah inilah cara mencegah COVID antara lain kalau kita ingin eh, COVID itu cepat berakhir di samping melaksanakan SOP yang ditetapkan oleh eh, Kementerian Kesehatan dan Kerajaan ya. itulah dia caranya ini bulan Ramadhan pastikan ada masa kita bersama kitabullah membacanya dengan penghayatan apalagi ayat-ayat doa kalau dia sudah e, merasakan kenikmatan bacaan Quran itu nanti insya Allah hidupnya akan berubah berniatlah nak berubah Lalu, kalau orang masuk berat Ramadan tidak berniat nak berubah itu berarti dia menempah kegagalan dia Orang yang tak berniat nak merubah lepas Ramadan, dia masuk Ramadan, tak ada tujuannya, tak jelas, targetnya tak jelas, berarti siap untuk gagal. Itu mengatakan dikatakan dalam khutbah Jumat ni, katanya ramai orang yang puasa. Ah. Kam min lahu min siyami ju' Berapa ramai orang puasa itu Tidak ada dapat apa-apa. Lapar dan dahaga saja. Lepas Ramadan, kata orang Brunei menahan. Kata orang seberang, jalan di tempat. Jalan setempat dia berjalan di tempat. Tidak maju. Tidak ada progres. Tidak ada kemajuan. Sebulan dia puasa, hasilnya tidak ada. Nah, ini salah satu caranya ya. Buka Quran, bacalah. Bacalah dan bacalah ikut cara yang tadi itu. Kita doakan orang yang bertempat di hati. Suami wajib mendoakan istrinya, istri wajib mendoakan suaminya, anak-anak juga begitu. Oh. Tadi pagi sempat membaca sejarah, mendengar ceramah di YouTube juga katanya Imam Ahmad 30 tahun mendoakan gurunya Imam Syafi'i dalam sujud. Imam Ahmad ini salah seorang guru Imam Syafi'i Baca tadi dalam sumbernya katanya 30 tahun dia mendoakan gurunya dalam sujud Siapa guru Anda? Pernahkah Anda mendoakan guru? Subhanallah. Subhanallah. Imam Ahmad 30 tahun mendoakan gurunya. Itu maka jadi imam dia. Itu maka Imam Syafi'i pun hebat karena didoakan oleh muridnya selalu. Nah. Kalau kita mendoakan orang lain, suami kah, istri kah, ahli keluarga kah, pemimpin kah, raja kah kita doakan? Orang yang mendoa itu akan mendapat pulangan dari yang didoakannya. Ah, situ untungnya ya. Umar bin Khattab anhu. Menghimbau supaya jemaahnya mendoakan orang yang hanyut, yang hilang tadi. Yang hari-hari mabuk. Ayo kita doakan. Didoakan. Setiap orang yang mendoakan orang lain, pulangan doa dapat seperti apa yang didoakannya. Ini hebatnya doa ya. Ini hebatnya doa. Orang yang menyekat dirinya dari doa, orang yang tidak mau mendoakan orang lain. Suami tak mendoakan istrinya, istri tak mendoakan suaminya. Anak-anak tidak mendoakan mak bapaknya, mak bapak tidak mendoakan anak-anaknya. Dia menyekat dirinya. Kalau suami pergi ke masjid, istri tinggal di rumah, ya Allah, rahmatilah suamiku yang pergi ke masjid, ya Allah. Ampunlah dosanya, ya Allah. Jagalah kesehatannya. Hindarilah dia pada COVID-19, kata istri di rumah mendoakan suaminya pergi masjid. Malaikat mengaminkan doanya, amin. Istri juga diberi seperti itu. Istri juga mendapat apa yang didoakannya kepada suaminya. Suami pergi ke masjid doakannya istrinya, kalau dua-dua pergi masjid lagi bagus ya. Ya Allah rahmatilah istriku ini, jagalah kesehatannya, Hindir, hindarilah dia pada covid-19, berilah dia puasa yang yang hebat ya Allah, puasa yang imanan wahtisaba. Puasa yang dilaksanakan dengan rasa, dengan rasa keyakinan dan kepercayaan dan ingin merebut prestasi sebanyak banyaknya puasa imanan dan yang sebut dalam hadis sini pun ada juga ya hadisnya nah, orang bila diberi diberi nilai puasa imanan dan kalau dapat dia itu ampun dosanya sejak dari awal gufirallahu ma ya Allah berilah suamiku puasa iman dan ihtisab nah, karena belajar ya iman tak bisa sebut biasa ihtisab tak bisa sebut karena dibiasakan iman dan ihtisab Man sama Ramadana imana wa ihtisaba taqaddama min zambi. Siapa yang bersiam Ramadan dasar iman dan ihtisab terhapus dosanya terdahulu. Itu maka Allah memberi Ramadan, maka disebutkan dalam surah Ghafir, Ghafiriz Dzambi. Allah itu pengampun dosa, dikasihnya Ramadan. Subhanallah. Dikasihnya Ramadan Sebulan kita berkecimpung dalam lautan keampunan. Sebulan berenang dalam lautan keampunan. Sebulan mandi keampunan. Sebulan. Sekarang sudah berakhir sepuluh pertama. Inilah rahmat Allah. Siapa yang puasa dengan dasar iman dan ihtisab, dulu kita dah sebut sebelum Ramadan ada notanya diakihkan apa itu iman apa ihtisab. Macam mana pendapat Imam Ibnu Hajar? Macam mana pendapat ulama-ulama yang kita sudah bisa bicarakan. Artinya apa? Puasa dengan keyakinan dan kesenangan hati dan ingin meraih pahala sebanyak-banyak. Kalau boleh dah sebut dah sembahyang berjamaah jangan tinggal lima waktu. Jangan berbuka di rumah, tinggal maghrib. Kenapa berbuka di rumah? Kenapa tidak berbuka di masjid? Oh nak berbuka dengan anak istri. Allah menghendaki orang itu salat maghrib di rumahnya. Kenapa kita duduk di rumah diri sendiri. Allah menghimbau ke rumahnya. Kenapa? Tak ada. Subhanallah. Minda-minda macam ini perlu diubah. Perlu diubah. Rugi, rugi dan rugi kalau miss satu solat dalam sembahyang dalam bulan Ramadan. Rugi dan rugi kalau tercicir satu solat fardu berjemaah di rumah Allah. Orang yang im, puasanya iman dan istisaban tidak mau tercicir sembahyang lima waktu, tidak mau ketinggalan sembahyang sunat kebeliah bacadia, tidak mau tinggal sembahyang duha, tidak mau sembah, tinggal kiamulail sembahyang tahajud di malam di malam hari di rumahnya. Subhanallah. Jadi itulah tadi ya ayat dua terakhir suratul baqarah itu. cobalah kita amalkan, jadikan eh, istighfar. istighfar bulan Ramadan nanti bulan selepas Ramadan e, dilanjutkan ya, diteruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita baca lagi ghufranaka ini eh, tiga kali diniatkan untuk ahli keluarga, diniatkan untuk sanak saudara, sahabat andai diniatkan kepada rakyat kepada duli, diniatkan kepada umat untuk umat Islam seluruh dunia. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وَعَفُوَأَنَّا وَأُفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَعَفُوَأَنَّا وَأُفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ kemudian satu lagi doa yang diajar Allah kepada kekasihnya doa kekasih untuk kekasih lu udah sebut ya Subhanallah. Doa yang diajar Allah untuk kekasihnya siapa? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Halaman 153. Doa yang diajar kekasih untuk kekasihnya. Ayat 23 Suratul Araf. Rabbana zalamna ampusana. Ini juga cantik dibaca untuk keluarga. Dibaca istri untuk suaminya, dibaca suami untuk istrinya dibaca mak bapak untuk anak-anaknya anak-anak pun membaca ayat ini diniatkan untuk mak bapaknya dan untuk orang lain juga nah, diniatkan ya ayat dibaca kalau kalau dijadikan ayat sebaiknya dibaca dari awal ayat tambahnya kola saja ya halaman 153 ayat 23 kola rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa illam tawfir lana wa tarhamna wa illam dari Rabbana ya Rabbana Ya Allah Kami ini zalim ya Allah Saya ini jahat Saya ketua keluarga Tapi saya tidak bertanggung jawab ya Allah Saya biarkan keluarga saya hanyut Saya seorang suami Istri saya saya tidak bimbing ya Allah Saya seorang ibu Saya tidak Kerjasama dengan suami saya Patut suami dengan istri itu ibarat aur dengan tebing patutnya Patutnya suami istri mukmin mukminah patutnya ibarat aur dengan tebing, saling mendukung, saling mengingatkan, saling membantu. Tapi kami tidak ya Allah. Dia lain aku lain. Dia cakap sama aku aku tak terima. Aku cakap sama dia dia marah. Rabbana zalamna, Rabbana zalamna ampusana. Kami ini jahatlah ya Allah. Tidak saling mendukung, saling membantu. Wa illam taufir lana wa tarhamna Ampulah dosa kami Allah Rahmatilah kami Lanakunanna minal khasirin Kalau tidak rugilah kami ya Allah Tidak bermakna Ramadan nantinya Allah Ramadan berakhir Berakhir segala-galanya Tidak ada perubahan Jalan di tempat Menahan kata orang Brunei Habis Ramadan menahan Tidak ada berubah Lanakunanna minal khasirin Rugi Cep, Capek ya Le Penat saja, capek saja yang dapat, hasil tidak ada. Nah, baca juga ini, ini cantik sekali doa kekasih untuk kekasihnya, doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Lalu dengan doa inilah Allah menerima doa dan istighfar Nabi Adam. Tengok ayat dalam Surah Al-Baqarah di bawah ayat yang dibaca Imam tadi ya. laqa Adamu minarbihi kalimatin fataba baali. Inna huwa tawabur rahim Alamat 6 ayat 37 di bawah Fatalaqa adamu kalimatin fataba Lalu Nabi Adam menerima ajaran doa dari Allah Tadi doanya Rabbana Zalamana tadi Allah mengajar Nabi Adam doa Kalimat beberapa patah perkataan saja Fataba Lalu Allah menerima taubat Nabi Adam Inna huwa tawabur rahim Sememangnya Allah Tumahat maha Penerima Taubat lagi Maharahim dengan inilah Nabi Adam tu dimaafkan Allah. Ha. Nabi Adam tu kesilapannya satu saja, memakan buah larangan satu saja kesilapannya. Kita buat silap hari-hari, buat silap hari-hari, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Berapa satu hari? Bulan Ramadhan pun tak buka Quran, tak pegang Quran, pegang benda lain juga, tak mau tangannya pegang Quran. Kenapa tangan tak mau pegang Quran? Tangan ni banyak buat silap. Kenapa mata tak mau tengok Quran? Mata ni banyak kes dengan Allah. Kenapa tak mau datang ke masjid? Yang datang ke masjid syukurlah ya. Karena kaki banyak ke tempat lain yang tidak Allah suka sama di orang tu. Lalu kakinya tak boleh datang ke masjid. Kenapa tersekat dari masjid? Karena dosa banyak. Kenapa ringan langkah ke masjid? Karena Allah sudah maafkan kebanyakan dosanya. Mudah-mudahan semuanya ya. Nah, ini tadi tambahan doanya tadi Suratul Araf selain pada ayat 285, 286 Suratul Baqarah tambah dengan 23 ayat 23 suratu, Suratul Suratul Araf. Kita baca lagi tiga kali untuk terakhir sekali ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cantik ya, di sini ada istighfar. Wa illam ta'fir lana istighfar. Zalamna anfusana kita mengaku kita ini banyak masalah dengan Allah. Kami ini jahat, kami ini zalim ya Allah. Kemudian kita juga minta rahmat. Wa kita minta rahmat. Kemudian kita membayar, mengungkapkan kerisauan, kerungsingan kita. Kalau Allah tidak beri maghfirah keampunan, kalau Allah tidak beri orang surah rahmat rugi dia. Berlalu Ramadan, tidak ada maknanya bagi darah Ramadan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ada hikmatnya ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك كرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم فاصل سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم فصل سلطاننا وإيانا والمسلمين واحفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه في الحال والمآل جسما وروحا يا مجيب السائلين اكتب لنا كل الخير Allah maha lana kulal khair biadikal khairu innaka ala kulli syai'in kadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir warham amwatana wa amwatal muslimin Allah maha ram ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat Allah maha ram ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat Allah maha ram wa lamana wa'an lamna Allah wal mu al muta'an Allahumma warham al muallimin wal mutalimin Allahumma warham al muallimin al mutalimin al muntamin ilaihi wan nasa ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh